Okey, seperti yang dijanji kepada awal tadi, Li, yep. Kita nak meraihkan kejayaan Cheah How yang meraih gelaran perseorangan ke-8nya di kejuaraan badminton dunia para yang berlangsung di Pattaya, Thailand. Belum terlambat untuk kita ucapkan tahniah kepada juara dunia Cheah How dan pasangannya Faris Anwar. How are you? Hello. Hai. Hai. Sihat? Okey. Sihat, eh? Baru sampai semalam dan inilah hari ini cuti lagi. Cuti. Besok akan start training lah. Sehari je cuti? Yeah. Cukup lah. Cukup saja. Tapi yang kita terharu tu kan, yeah. Lehau ni macam mana penat pun, macam mana dia jet lag ke apa, kita panggil mesti datang. Mesti datang. Mesti bagi orang kata kerjasama yang cukup-cukup baik lah kepada Astro. Yep. Thank you, Lehau. Okay. Yep. Kita nak mulakan dengan soalan. Lehau, dengan gelaran dunia ke-8 dah menyamai rekod dunia Datuk Nicole David. Mungkin boleh share sikit apa perasaan you? Pertama kali saya pun tak tahulah. Tak tahu saya dah mendapat rekod yang ke-8 yang sama dengan Datuk Nico David lah. Ya, sampai ada reporter bagi tahu saya, saya pun terkejut. Oh, iya ke? Dah lebih kurang sama tahap lah dengan beliau dapat 8 kejuaraan dunia tu. Ya, saya pun rasa sangat bangga dan rasa sangat gembira lah sebab rekod ni bukan mudah nak capai dan nak cipta tu kan. Ya, ia akan menjadi satu sejarah lah untuk diri saya juga dan untuk negara Malaysia. Jadi maksudnya sewaktu sebelum kejohanan ini memang Lehau tak tahu, tak plan untuk macam kata nak kumpul rekod, nak sama dengan legend seperti Datuk Nico David. Okey, sebelum ni memang saya tak begitu involved lah, tak begitu tahu ambil tahu benda-benda ni dan sampai situ pun kalau saya fikir benda-benda ni saya akan ada tekanan, ada pressure juga sebab sebelum belum main dah nak fikir saya nak juara, nak sama dengan Datuk Nico Dewi tu memang sangat susah lah. Jadi saya pun step by step main sebab saya pun ada sedikit kejeran yang minor lah dan dekat situ sebelum berangkat ke situ pun sudah ada. Ya, jadi saya pun tak berani nak fikir begitu banyak. Dan akhirnya dapat jugalah juara. Fokus on dalam game pada ada injury tu still boleh capai title juara. Alright, kita nak perkenalkan adalah rakan pasangan bagi Lehau untuk acara bergu iaitu Faris Anwar. Tahniah atas kejuaraan juara dunia. Masa menang tu macam mana perasaan Faris masa ketika tu di Pattaya, Thailand? Memang sangat gembira. Ini pertama kali saya dalam tournament besar ni. Kemarin di Asia pun di antara tournament yang besar juga lah. Itu ini salah satu pencapaian terbaik saya lah. Sebab di Asia kemarin saya kalah di semi final. Jadi saya dapat tebus balik kesilapan di Asia. Jadi saya buktikan di World Champ ni. So hadiahkan kemenangan ni kepada siapa sebenarnya, Faris? Sudah special kan? Untuk negara, especially di untuk negara dan untuk family dan kawan-kawan lah. Kawan-kawan pun nak tengok juga kan? Kan mesti proud kan? Okay, kita nak tanya juga sebenarnya apa target yang diletakkan oleh Lehau dan Faris sendiri untuk kejuaraan ni? Memang target nak champion ataupun macam nak less pressure tu memang just enjoy the game atau macam mana Lehau? Seperti biasa, target kita memang sangat tinggi lah dari MSN. Tapi bagi saya dengan Faris tu, saya pun tidak bagi dia begitu banyak tekanan sebab kita pun baru mula berpasangan selama satu tahun saja, satu tahun lebih. Jadi persefahaman tu masih kita masih nak mencari lagi lah ya. Dalam lapangan dan dia harus faham saya cara mainan saya di lapangan macam mana tu dia harus faham dan saya pun harus faham mainan beliau juga jadi ia nampak ada peningkatan lah ada nampak pun serasi juga sebab dia adalah satu pemain yang kuat dalam attacking serangan jadi saya pun saya memang berharap saya mempunyai satu pasangan yang mempunyai serangan yang kuat lah. Ya, jadi slowly lah kita akan memahami antara satu sama lain di lapangan. Ya. Macam Faris tahu kan yang Lehau ni kita letakkan sebagai sandaran utama untuk singles kan. So bila you punya partner ada main dua acara, so you punya mungkin ada halangan-halangan ataupun kekangan sewaktu nak bersiap
ke kejuaraan ni, mungkin boleh cerita sikit macam mana perjalanannya, latihannya? Untuk perjalanan ni, untuk double ni memang kita dah prepare sebelum nak start game. Jadi okay, saya pun tahu Leha pun ada main untuk single final, B-final. Jadi di double tu memang sebelum nak start tu memang saya warm up cukup-cukup lah untuk cover Leha lah. So maksudnya masa kira macam you pun kena sama, kena bekerja, ya, bekerja sama-sama juga. Okay, kalau untuk double ni memang nak tak nak kena kerja lebih keras sama-sama. Okay, nak tanya jugalah macam mana, what was it like macam working dengan Lik Hao? Sebenarnya nampak macam orang kata friendly, bubbly, tapi garang tak masa training dengan Lik Hao ataupun atas squad dengan Lik Hao sekali? Garang tu memang adalah sikit. Tapi memang untuk kebaikan, selagi untuk kebaikan untuk saya, jadi tak ada masalah dekat situ. Memang dia pun banyak tunjuk ajar, itu baguslah bagi saya, buat motivasi saya apa semua. Jadi saya pun banyak terima kasih jugalah dekat Liek Hao yang banyak membantu saya, ajar saya. Macam Liek Hao sendiri macam mana menerima Fahri sebagai pasangan, easy to work with? Okey, kalau beliau tu tidak memberi apa tu orang kata komitmen ke bekerjasama dengan kita tim para atlet para, mungkin saya pun malaslah nak tegur ke apa kan. Tapi saya nampaklah dia memang memang ada komitmennya sangat tinggi, bekerjasama juga dengan kita kan. Dan saya pun nampak dia memang rajinlah nak datang berlatih dan ada extra training untuk kalau boleh tu untuk nak mendekat dengan saya lah levelnya secepat mungkin. Baik. Sebab umur dia tu bukan muda lagi, pun hampir nak 30 dah. Jadi mungkin career dia pun dia harus lebih bekerja keras lah untuk boleh mendapatkan prestasi yang bagus, ataupun mungkin satu hari nanti dia akan menggantikan nama saya lah di para badminton. Okey, untuk perancangan sekarang ni bagi Liek Hao sendiri, akan terus fokus kepada dua-dua acara ataupun ada perancangan yang lain yang nak dikongsikan? Okey, kalau untuk saya prioriti adalah single. Tapi kalau ada game-game besar seperti seperti kejuaraan dunia dan Asia Para Game dan ASEAN Para Game tu, kalau ada doubles event dan negara tu nak saya main dua-dua event tu, okey saya akan main. Okay. Kalau dekat Sukan Paralimpik di Paris nanti cuma ada single sahaja, bergu tu tak ada. Jadi selepas ini mungkin kita akan fokus dekat single dahulu, dan Faris juga akan bermain di setiap pertandingan yang mempunyai untuk singles juga. Singles dan doubles tu mungkin bagi kita tu untuk cari itu feeling di lapangan tu, stadium tu, cari condition lah, cari feeling ataupun warm up, sebab setiap tempat, setiap negara mungkin stadiumnya lain, ada angin ke, ada apa-apa kacau ke. So kita menggunakan double tu untuk mencari feeling lah untuk semasa kita bermain single nanti. Memang sangat membanggakan apabila kita bukan ada satu tapi kita ada dua singles yang power. Betul. Okay, Faris, nak tanya jugalah, moving on untuk kejuaraan-kejuaraan akan datang lepas ni, agaknya akan terus bergandingan dengan Liek Hao atau bagaimana? Ya, sudah tentu, sebab kita di kelas SU5 ni memang terhad hanya ada 4 player saja. Jadi dekat situ memang kita dah tetap bersamalah double. Kalau tanya, kalau saya jadi coach, saya memang akan maintain lah, sebab nampak macam dah ada hasil chemistry yang cukup baik lah kan. Semakin boleh dilihat lah. Dalam setahun dah ada result di kejuaraan dunia. Okey, mungkin boleh sekarang kita nak minta Liek Hao dan juga Faris kongsikan target you guys lepas ni. Kalau macam Liek Hao, kita tahu dah ada 8 kejuaraan untuk singles dan juga 6 sekarang untuk bergu kan. So, what's next? Okey, kejuaraan dunia ni adalah kelayakan terakhirlah untuk ke Sukan Paralimpik. Jadi kita boleh nampaklah ramai pemain-pemain tu memang mereka fully all out lah dekat kejuaraan ni. So kita pun boleh nampak banyak upset dekat situ lah. So memang saya bersyukur lah saya dapat maintain ataupun konsistensi boleh sampai ke final tu, memang saya nak bersyukur sudahlah.
Jadi next tu saya akan memilih pertandingan-pertandingan yang level satu sajalah, yang penting. Kalau yang kurang penting tu seperti level 2, level 3 tu saya tidak akan pergi sudahlah. Jadi saya akan fokus dekat training, dan mungkin kalau ada MSN tu mungkin mereka allow saya pergi bertanding dekat tournament-tournament able, saya akan berangkat jugalah dengan Faris untuk try bermain dengan atlet-atlet able nanti. Yeah. Oh, menarik. Okey, Faris mungkin ada kata-kata yang nak diberikan kepada sesiapa yang menonton sekarang ni, mungkin yang menjadi tulang belakang Faris sendiri nak kongsikan atau juga you punya target, you punya harapan. Ya, saya nak ucapkan ribuan terima kasih kepada rakyat Malaysia yang menyokong kami. Jadi saya harap dapat teruskanlah menyokong kami di suka-suka tournament-tournament yang akan datang nanti. So bagi Faris nak ada berapa gelaran juara dunia lepas ni? Ikut sifu. Saya cuba ikut sifu lah. Alright. Itu yang kita nak lah. Semangat untuk orang kata. Setakat ni baru ada satu di Dubai. Dubai ya, hari-hari tahun lepas. Yang penting ada semangat untuk bersaing secara sihat. Jadi sama-sama untuk melakar sejarah lagi banyak kejuaraan dunia gelaran yang diraih. Tomorrow after this untuk Faris dan juga Cheah. Okay, terima kasih banyak-banyak kerana sudi hadir ke studio walaupun macam Liek kongsikan tadi kan, Su baru balik terus sampai ke sini. Thank you so much. Thank you so much guys. All the best. Thank you.